heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Sebelumnya, tonton cuplikan video ini. Video yang tadi adalah video panen perdana rumput pakcong yang kebetulan saya sedang berdiri di lahan percobaan ini. Jadi ini blok percobaan yang kurang lebih luasnya 20 meter. Ini hari ke-9 setelah panen. Dan ini belum dilakukan pemupukan, belum melakukan pembersihan, jadi kondisinya seperti ini. Jadi di sini bisa terlihat. Dari panen ya? Panen ini 9, dari panen. Panen 9 hari ya? Ya, kita panen tanggal 31 Januari. Sekarang tanggal 9 Februari. Jadi sudah tumbuh daun. 9 hari ya? 9 hari sudah tumbuh, mungkin ini batang baru yang keluar. Sedangkan yang sudah dipanen, bisa dilihat sini, ini sudah keluar lagi. Sudah keluar, ini yang dipanen kemarin, ini yang dipanen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 batang ya. 1, ya 6 batang ya. Dari 6 ini, 5 sudah muncul. Ini sudah keluar, 1, 2, 3, 4, 5 ini udah keluar nih, bahkan ada yang bawahnya sini ada. Tapi satu ini enggak nih, Mang nih. Oh, dia keluar di sini, Mang. Dari bawah ya. Nih, dari bawah. Jadi dia udah keluar. Artinya batang ini sudah menghasilkan batang baru nih yang kemarin dipanen. Jadi bibit awalnya ini ya, bibit awalnya. Ini bibit awal nih. Oh, bibit awal. Ini udah beranak lagi nih, udah keluar. Jadi dari 6 batang yang kemarin ditanam, sekarang sudah keluar lagi daunnya ataupun batang baru. Nah, ini tumbuh semua nih. Kita lihat sebelahnya nih. Ini yang dipanen, ini batang yang ditanam. Ada 1 2 3 4 5 6 sama yang kecil nih. Ada 6 juga, ada 6 panen yang ya, dipanen. Bekas panen ya. Bekas panen. Dari 6 yang sudah dipanen ini udah tumbuh 1 2 bahkan ini ada 2 anakannya yang keluar, terus yang ini 2 3 ini udah muncul, 4 udah muncul. Ini 5 juga udah muncul. Ini 6 udah muncul. Jadi dari batang yang dipanen di panen perdana sudah mengeluarkan lagi batang baru nih yang nanti bakalan untuk dipanen. Ini di usia 9 hari setelah panen. Berarti hampir setiap batang yang dipanen sudah keluar tunas, Pak ya? Sudah keluar tunas, bakalan batang baru ini. Bahkan di luar dari batang yang dipanen ini udah tumbuh juga yang baru. Di bawahnya ya? Di bawahnya. Ini mungkin, oh ini dari batang yang ini malah nih. Yang sudah dipanen. Batang panen ya. Dari batang panen sudah mengeluarkan juga dari bawah. Yang terkubur oleh tanah. Dan di luar tanah nih. Artinya nempel dengan batang bagian atas. Udah tumbuh lagi. Kemungkinan kita akan pupuk, Pak ya, ini setelah 2 minggu mungkin, Pak ya? Kita rencananya di, ya betul, dari ke-14 kita lakukan pemupukan lagi agar pertumbuhannya kembali bagus pertumbuhannya. Tapi sebelumnya kita lakukan pembersihan dulu. Dikoret dulu nih. Nah, ini dibersihkan dulu. Okay. Tapi ada juga yang sudah mulai tumbuhnya udah mulai cepat nih, Bang. Kalau ini memang batang yang belum pernah dipanen sih ini. Oh, dari bawah itu ya. Dari bawah tumbuhnya. Nih, kalau dilihat nih dari bawah. Dan ini tumbuh. Ini memang panen karena yang panen nih 1 2 3 4 5. Ya, 6 nih kurang lebih nih. 6 jar rata-rata 1 dapuran itu
yang dipanen ada 6 batang. Dari 6 batang itu sudah menghasilkan tunas baru yang yang sebagai bakalan batang yang akan nanti dipanen. Kalau perkiraan nanti bakal panen, kita ngambil berapa usianya nanti untuk kedepannya kira-kira, Pak? Oke, di panen perdana kemarin kita di usia 92 hari. Nah, untuk panen berikutnya kita akan panen di usia 70 hari. 70 hari ya? Ya, ya kita lihat pertumbuhannya. Kalau memang dirasa masih kurang, kita bisa tambah 10 hari. Jadi kita panen pakcong ini sebanyak 5 kali. Nanti berarti 5 kali panen bahaya setahun ya? 5 kali panen kita rencanain untuk pakcong. Kalau odot kita 7 kali. Untuk mencapai waktu selama 1 tahun. Jadi nanti kita akan lihat tingkat produksinya setiap panen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti kita akan bagi kira-kira ya jumlah pembagi stek atau luasan, nanti kehitung berapa produktivitas baik lahan maupun dari jumlah stek yang kita tanam. Video lanjutan dari panen perdana pakcong saya laporkan atau saya informasikan dari blog percobaan. Terima kasih teman-teman GoFarm. Jangan lupa tonton terus video-video dari GoFarm. Salam. Country roads, take me home.